Setiap perguruan tinggi dengan banyak program studi tentunya memiliki prospek kerja masing-masing. Prospek kerja ini adalah pilihan-pilihan yang menjadi target bagi para lulusannya untuk memilih karir di masa depannya. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer STIKOMDO Kupang adalah perguruan tinggi berbasis IT yang terbaik, terdepan, unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Perguruan tinggi sudah terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. STIKOMDO Kupang memiliki 3 program studi. Yang pertama, Sistem Informasi S1 terakreditasi B oleh BANPT. Visi dari program studi Sistem Informasi S1 menjadi program studi yang unggul, terdepan di Nusa Tenggara Timur, dan mampu berperan di tingkat nasional dalam perencanaan dan pengembangan sistem informasi di bidang enterprise dan e-government dan 2030 di tingkat global. Program studi Sistem Informasi S1 merupakan gabungan dari ilmu komputer, manajemen, dan bisnis. Adapun prospek kerja lulusan program studi Sistem Informasi S1 STIKOM Uilindo Kupang, di antaranya digital startup, IT dan bisnis konsultan, sistem analis, database expert, auditor IT. Lulusan STIKOM Uilindo Kupang adalah lulusan yang kompeten dalam bidang teknologi informasi yang unggul baik dalam aspek sikap dan tata nilai, aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek kemanusiaan yang tinggi atau humanis. Sekian informasi dari Uilindo Update. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!